Di tengah romantisnya pasangan fenomenal tanpa status Lesti dan Rizky Billar, banyak netizen berharap pasangan ini segera melabuhkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Doa netizen tersebut tampak sejalan dengan niat Lesti dan Billar yang sama-sama ingin menikah di usia muda. Bak gayung bersambut, kini keduanya dipertemukan karena memiliki nasib yang sama dan adanya sinyal kecocokan yang sangat tinggi. Setelah beberapa kali kedua keluarga sempat bersilaturahmi, muncul pengakuan ayahanda Lesti bahwa ia siap menerima lamaran Billar untuk putrinya Lesti. Entah besok atau kapan saja. Tetapi pernyataan kesiapan Endang Mulyana ayahanda Lesti tersebut justru bergulir di tengah kabar bahwa ayahanda Lesti tersebut menderita penyakit serius. Namun ia hingga kini belum mau menjalani operasi. Seperti apa dukungan Lesti dan Billar atas kesembuhan Endang Mulyana? Apa yang membuat ayahanda Lesti belum menjalani operasi? Seperti apa pula dukungan rekan-rekan Lesti dan Billar atas hubungan mereka saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Bersanding di pelaminan menjadi raja dan ratu sehari adalah dambaan sepasang sejoli. Kapan itu terjadi? Hanya sang halik yang tahu waktu yang tepat. Tetapi setiap insan berhak memiliki harapan dan angan-angan sendiri. Yang mengejutkan, Lesti dan Rizky Billar mempunyai harapan yang sama, yaitu menikah muda, maksimal menikah di usia 24 tahun. Niat yang sudah terpatri sejak lama itu disusul pertemuan keduanya dua bulan belakangan ini yang menyenangkan satu sama lain, bahkan keluarga, lebih lagi para fans, tidak terkecuali netizen. Semua satu suara berharap Lesti dan Billar bersanding di pelaminan. Di tengah harapan tersebut, Lesti dan Billar merasa cocok satu sama lain. Binar-binar cinta itu tampak jelas terpancar di mata keduanya. Lantas, apalagi yang perlu ditunggu Billar? Prioritas saya sekarang bisa... Sebenarnya tujuan saya sekarang adalah saya bisa berkeluarga, bisa nikah muda. Kebetulan saya pengen nikah muda. Ya karena saya berpikir nikah itu ibadah ya. Nikah itu ibadah di mana saya bisa beribadah bareng-bareng, bisa saling belajar bareng-bareng dengan calon istri nantinya. Dan juga yang pasti ngurangin dosa pastinya kan. Nikah muda, ya kalau jodohnya dikasihnya cepat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya dede mah diserahin aja semuanya. Tapi target mah ya ditargetin kalau buat diri sendiri mah pasti ada. Cuman kalau buat dede tuh enggak mau terlalu ngoyo yang balance aja sih gitu. Dibilang enggak mau juga ya dede mau kalau udah ada jodohnya mah gitu. Gue kan enggak mau pacaran. Menegaskan ya Bang Billar berarti tidak mau pacaran deh pacaran. Ya. Ini harus biar sebelumnya gue pikiran gue tuh gak mau pacaran, gue tuh pengen kalau udah klop udah deket ya udah nikah aja, gas ke kawah, gas anjay. Kalau dede mah ini bercanda apa serius, dede gituin aja, bercanda apa serius gitu, enggak lah dibawa happy aja, dibawa seneng aja. Tapi dia tuh ada sisi romantisnya gitu, bercanda tapi gimana gitu, nah gitu sih. Mau pacaran lagi langsung apa? Nikah. Ya gak mau, gak mau orang dia juga gak mau pacaran. Jadi gak mau pacaran katanya, jadi mau... Maunya di ini dulu. Kecocokan yang dirasakan Lesti dan Billar serta tingginya dukungan, rekan hingga keluarga, membuat siapapun ingin menyaksikan mereka untuk bersanding di pelaminan. Pasukan pendukung Leslar jengah, bahkan tidak sudi jika idola mereka harus menyaksikan mantan bersanding di pelaminan untuk kedua kalinya.
Dukungan Leslar mendapat lampu hijau dari Ayahanda Lesti yang mengaku siap menerima lamaran Rizky Billar lebih cepat, lebih baik. Besok, lusa, atau kapan saja tanggal baik yang diinginkan Billar. Ya, sejak awal Ayahanda Lesti memang sudah memberi sinyal restu kepada Billar. Seen a thousand suns, too many pretty sights have crossed my way. Kalau saya sih, dia mau ngelamar besok, melamar sekarang, silakan aja. Kan tergantung udah kesiapan dari kedua pihaknya, maksudnya dari dia, dari si dedenya. Kalau memang udah sama-sama siap, saya silakan aja gitu kan. Kalau saya nggak ada target atau menantu idaman atau menantu yang paling saya inginkan, nggak ada. Maksudnya tuh yang penting yang nomor satunya saya bisa ngebimbing anak saya. Kalau buat dede mah ya selama itu doa yang baik ya diaminkan aja, karena kita nggak pernah tahu kan kehidupan kita kedepannya seperti apa gitu. Ya kalau senang ya tetap senang, ya alhamdulillah, karena berarti kan memang dia benar suka atau benar-benar sayang sama anak saya. Dan cuma itu ya saya juga balik lagi ke dia, benar enggaknya dia seperti itu, dia balik lagi ke dia, saya juga enggak bisa loh melihat hati orang. Itu enggak, itu wajar-wajar aja kalau misalnya dia mau apa juga, yang penting kan hatinya kalau saya gitu. Untuk itu belum, misalnya kan kecuali misalnya gini, kalau misalnya keluarga Billar ikut ke acara kayak seperti kemarin, nah ketemu dia kumpul di situ, karena itu kan bikin konten bareng. Nah, dia habis rekaman sama homnya. Itu saya merasa kurang, belum waktunya aja sama posting itu. Saya terlalu cepat harusnya. Ya nanti, jadi maksudnya supaya jangan sampai salah tanggap orang. Ini udah lamaran atau apa segala macam. Jangan sampai ada salah tanggap itu. Paling ya, cuma paling itu, ya saya nggak tahu sih. Paling mungkin ada, mungkin cuma supaya ini aja, supaya nggak rame aja sih. Menurut saya sih, cuma saya sendiri nggak tahu. Ya nggak apa-apa, silaturahmi dengan keluarganya, ya kan? Kabar bahagia dari Ayah Lesti yang menyatakan siap menerima lamaran Billar justru dibarengi kabar miris terkait kondisi kesehatan Ayah Lesti yang makin memburuk lantaran belum bersedia dioperasi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Pernyataan kesiapan dari Ayahanda Lesti untuk menerima lamaran dari Rizky Billar lebih cepat tampaknya berlomba dengan kabar miris yang menderanya. Rupanya, Ayah Lesti menderita penyakit serius sejak lama. Bahkan, menurut pengakuan kakak Lesti, kondisi penyakit sang ayah sudah menjalar ke berbagai organ tubuhnya. Melalui beberapa kali check-up di rumah sakit, pihak dokter telah menyarankan untuk menjalani operasi. Tetapi, anjuran dokter setahun lalu tersebut rupanya belum siap dijalani oleh Ayah Lesti. Rizky Billar, yang tahu soal kondisi Ayahanda Lesti dari cerita Lesti sendiri, berharap calon mertuanya itu bisa menjalani operasi secepatnya sehingga bisa cepat sembuh. Bapak sih sekarang kemarin mau, mungkin karena apa ya, risiko dari penyakitnya tuh lumayan ya, karena udah menjalar gitulah ya, dan saya nggak bisa nyebutin, tapi mungkin dia bakal siap berobat total, bisa operasi kalau misalkan ya dia udah benar-benar ikhlas semuanya gitu kan, karena emang pernah check up dan tahu resikonya gitu, makanya sekarang masih mikir-mikir. Udah setahun kali ya mikir. Alhamdulillah kan sekarang saya juga udah lumayan longgar ya waktunya, di samping juga udah corona, jadi
Untuk saat ini sih Bapak lebih banyak istirahat, alhamdulillah gitu. Emang kalau saya ada di sini, saya yang dampingin. Dia sempat cerita juga ke saya bahwa emang ada penyakit Bapak yang emang butuh operasi gitu. Dan saya harap semoga bisa berjalan, dan semoga nanti jika operasinya berjalan, semoga berhasil, dan semoga Bapak bisa sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Selain Rizky Bilar yang berharap, Lesti pun juga berharap agar ayahnya lekas menjalani operasi supaya kembali sembuh dan pulih. Bahkan sejak awal, Lesti mulai berjuang di dunia entertainment lantaran tujuannya mulia, untuk membahagiakan keluarga dengan cara mendapatkan uang agar bisa mengobati ayahnya yang sejak itu sudah divonis sakit. Dede mah kapanpun Bapak siap, hayu gitu. Malah mungkin Dede lebih ke, ayo pak, Dede mau Bapak sehat gitu. Yang paling dekat sih Dede pengen lihat Bapak sembuh total, itu aja sih. Utama dari awal, dari Dede mulai berkecimpung di dunia tarik musik di nasional kan, dia bilang bahwa mau menyembuhkan penyakit Bapak gitu, tapi belum. Yang mengharukannya ya itu, karena tujuannya dia pengen seperti itu, pengen ikut audisi itu karena tujuan pengen mengobati saya. Itu yang paling mengharukan saya. Terus memang, dan keduanya memang dia udah punya cita-cita pengen membahagiakan orang tua, pengen ngangkat orang tua. Saya udah berulang kali bilang bahwa Lesti ini seorang yang memang ibaratnya berlian yang bersinar di dalam keluarganya gitu. Seorang yang bisa dibilang emang tulang punggung keluarga, dan emang, dan makanya apa, dan sangat-sangat orang yang sangat-sangat memuliakan orang tuanya sih dalam hal apapun. Karena saya lihat justru itu salah satunya bisa tangkapin dia, ya mungkin dia ngerasa dengan kesederhanaannya daripada dia hidup berfoya-foya, lebih baik untuk ngasih itu buat orang tuanya gitu daripada hidup berfoya-foya, yang saya tangkap. Tingginya dukungan Lesti dan Bilar terhadap kesembuhan ayah Endang Mulyana, seperti apa pula tingginya dukungan rekan-rekan Lesti dan Bilar terhadap hubungan mereka saat ini? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, jangan lupa tonton terus Intense Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Subscribe juga channelnya. Selain tingginya dukungan Lesti dan Bilar untuk kesembuhan ayahanda Lesti, mengalir pula dukungan dari rekan-rekan Lesti dan Bilar terhadap kedekatan hubungan yang dijalin dua sejoli tersebut, yang belakangan ini terlihat semakin romantis dalam balutan kemesraan yang mereka rajut di balik panggung. Di antaranya Gilang Birga. Ia menilai kedekatan Lesti dan Bilar yang mendapat sambutan heboh dari netizen saat ini dikategorikannya sebagai pasangan yang fenomenal. Gilang pun mengaku menjadi saksi kedekatan Lesti dan Bilar saat ini, baik di atas panggung maupun di balik panggung. Rupanya, Gilang termasuk pendukung pasangan ini agar segera menikah. Gue mah seneng ya ngelihat ada pasangan-pasangan baru kayak gitu ya, apalagi fenomenal kan. Kayak Lesti sama Bilar maksudnya kan? Iya. Pokoknya apapun yang mereka lakukan tuh saat ini menjadi berita kan. Deket lah mereka, maksudnya ya seperti yang terlihat di panggung ya begitu juga di belakang. Ya selalu kita ledekin lah kalau di belakang panggung, cuman kan yang namanya sekarang lagi deket-deketan, kita nggak bisa terlalu untuk masuk terlalu dalam atau terlalu jauh lah, karena kan itu hubungan mereka gitu. Jadi ya kita hargai apa yang sedang mereka jalani aja. Gua mah terserah mereka, mau jadian kayak, mau kawin kayak, mau urusan mereka lah.
Yang penting bermanfaat untuk orang banyak sih, itu aja. Seiring dengan semakin fenomenalnya Lesti dan Bilar saat ini, Gilang Dirga juga menjadi saksi bagaimana keduanya dibanjiri banyak pekerjaan. Dan yang membuat Gilang merasa salut terhadap sosok Lesti dan Bilar adalah di tengah popularitas langit yang mereka genggam hingga disematkan sebagai pasangan fenomenal. Tapi keduanya masih tetap rendah hati, terus belajar, tidak tampak adanya gejala star syndrome pada Lesti dan Bilar. Dalam perjalanan karir, keduanya memang telah melewati berbagai ujian sehingga tahu apa artinya kesuksesan. Hal itu bisa saja menjadi sinyal bahwa keduanya memang cocok sebagai pasangan, bukan hanya dalam hal pekerjaan, tapi pasangan hidup yang setia dalam suka dan duka. Ya, ini juga membangkitkan UMKM, membangkitkan banyak produk-produk juga. Jadi buat teman-teman yang dekat sama mereka tuh gampang gitu buat promoin produknya gitu. Pasti akan dilihat orang dan insya Allah akan laku. Ya mudah-mudahan berkah juga untuk Lesti sama Bilarnya. Akhirnya sih gue baru kenal jujur, tapi anaknya sih top. Baik anaknya. Maksudnya dia mau untuk belajar, dia mau untuk nanya-nanya gitu dan nggak songong gitu. Bagus anaknya, attitude-nya oke. Maksudnya ngarah ke Lesti atau Bilar, gue rasa sih mereka tidak star syndrome lah. Mereka sudah lama berada di dunia entertainment. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.